bertemu dengan artis yang telah berhijrah, namanya Irwan Dangdut tu, Raja Dangdut tu. Dia tidak cantik, mak. Dia tidak jelik, mak. Yang sedang-sedang saja. Saya minta maaf lah, tak pandai menyanyi. Jadi apa berlaku? Dia pernah cerita pada saya dalam forum tersebut, kalau dikumpulkan pendapatan dia lebih 10 juta. Dikumpulkan pendapatannya 10 juta. Dia lain daripada artis lain. Artis lain album jual kat Malaysia je. Dia sampai Indonesia. Dan orang Indonesia pun cakap dia Raja Dangdut. Album dijual di Indonesia sebulan 4 juta unit. Kaya tak kaya dia? Tapi bagaimana dengan bila dia berada dalam keadaan puncak, tiba-tiba hati dia disentuh dengan hidayah Allah. Dengan duit banyak 10 juta, tapi duit tu tak nampak. Dia kata duit tu dimakan setan. Tak tahu mana hilang duit. Sedangkan masa zaman dulu, masa zaman puncak, dia minum, dia di kelab malam ni apa semua, kawan-kawan tengah-tengah minum arak, meninggal dunia depan mata dia. Dia biar ni. Kawan baik meninggal dunia depan mata minum arak dalam kelab malam. Dia biar ni. Dia pergi menyanyi, nyanyi. Tengok kawan mati, panggil ambulans dah. Tak ada. Bila kita lihat kematian tidak boleh mengingatkan kita kepada mati, itu tanda hati kita betul-betul dah mati. Hati itu dah mati. Tengok orang mati, tak ada teringat aku ni bila lah. Kalau kematian tidak mampu mengisafkan kita, itu tanda hati kita dah keras, dah mati. Jiruslah air banyak mana, dia tak akan subur kembali. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, wallahi pagi ni tidak ada niat nak mengajar, sekadar berkongsi supaya kita dapat baiki solat kita. Bila kita baiki solat kita, baiki amal kita, Allah akan baiki hidup kita. Cara Allah nak baiki hidup kita, Allah baiki hati kita. Makin tenang, makin lapang, makin mudah beramal. So minta maaf, saya lebih tekankan banyak pada solat. Saya cerita bab solat ini kepada Abang Irwan. Irwan Raja Dangdut, dia menangis. Ustaz, macam mana dia nak qada solat-solat yang dia tinggalkan? Nangis tuan. Menangis ni adalah baja untuk hati yang keras. Hati yang sekeras mana kalau dia rajin menangis kerana memikirkan dosa. Hati dia yang keras itu akan lembut dan subur kembali.